Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama di sini diawali dengan pemberian hadiah dari Ivan Gunawan ya, untuk seluruh anggota dari keluarga Ayu Ting Ting. Wow, baju dari Manjah Ivan Gunawan pastinya kualitasnya tidak diragukan lagi. Dan di sini Ayu Ting Ting, Momaiting, Shiva dan juga Ikis mendapatkan baju yang serupa ya, seragam untuk hari lebaran. Wow, beruntung banget ya Ayu Ting Ting dan keluarga mendapatkan hadiah dari Ivan Gunawan. Koleksi dari Manjah Ivan Gunawan pastinya sangat halus lembut dan juga sesuai dengan kebutuhan kita pas lebaran ya. Dan di sini ada schedule Ayu Ting Ting hari ini ya, mulai dari tadi pagi di Drones TV jam 12.30, kemudian dari jam 12.30 maju lagi ke pas buka Trans 7 jam 16.30, Rising Star Dangdut Indonesia jam 19.30, dan lapor Pak ya malam hari ini 21.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya hari ini kita ditemani oleh Ayu Ting Ting seharian full ya di Trans TV dan NMC TV tentunya. Dan bagi sahabat semua, kita awali juga nih dengan acara Brownies TV hari ini ya, dengan mengenang kepergian dari komedian Sapri Pantun. Dan di sini dihadirkan Opi Kumis nih yang akan menceritakan keseharian dari Sapri setiap harinya seperti apa dan mengenang kegiatan mereka semasa bersama. Dan di sini Ayu Ting Ting membuka kenangan-kenangan saat bersama Sapri ya di acara Facebookers. Dan dari angka sebali 20, selamat jalan Bang Sapri. Dan di sini para host sedang menyanyikan lagu khusus untuk Bang Sapri tersayang. Kemudian juga dari Sela Roberts 12, selamat jalan Bang Sapri Pantun, semoga ditempatkan di sisi Allah yang Maha Kuasa dan diterima amal ibadahnya dan diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Amin. Al-Fatihah untuk Bang Sapri. Dan di sini terlihat ya kebersamaan Bang Sapri selain dengan Opi Kumis, di sini juga ada Bopa Castello di Sky di sebuah film yang berjudul JWB. Dan di sini juga ada Ivan Gunawan sedang bernyanyi mengenang kepergian dari pelawak kita yaitu Bang Sapri. Dan di sini juga kita kedatangan Bopa Castello yang sangat dekat dengan pelawak Bang Sapri ya. Seluruh tim Brownies TV dan host merasa sangat kehilangan sekali atas kepergian Bang Sapri. Selamat jalan Bang Sapri, semoga surga menantimu. Amin ya rabbal alamin. Dan dilansir juga dari akun Instagram Yeni Muryanti, salah satu kenangan almarhum Sapri Pantun jadi bintang tamu di Brownies TV Ayu Ting Ting Selasa 11 Mei 2021. Dari cuplikan video tersebut yang diputar oleh tim Brownies TV membuat Ayu Ting Ting tersipu dan bahkan ingin meneteskan air mata karena sedih melihat kepergian Bang Sapri. Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ruben Onsu dan Wendy Cagur sangat merasa kehilangan kepergian dari Bang Sapri. Mimi doakan semoga amal ibadah Bang Sapri selama dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga yang paling indah. Kemudian juga dari Yeni Muryanti, mereka sudah bahagia. Olga Syahputra, Julia Perez dan Sapri Pantun. Al-Fatihah untuk pelawak ketiga-tiganya ya. Di sini mereka semua sangat kocak banget deh kalau udah berlawak di depan layar kaca. Selamat jalan Julia Perez. Selamat jalan Olga Syahputra. Dan selamat jalan juga untuk almarhum Bang Sapri. Semoga kalian tenang di sana dan mendapatkan surga karena kebaikan selama di dunia. Amin ya robbal alamin. Dan dari akun Instagram Brownies TV, di sini juga mengucapkan terima kasih udah nonton Brownies TV hari ini dan selamat jalan sahabat kami Sapri Pantun.
Kami akan selalu mengingat semua kebaikanmu, tertawa dan candamu. Selama kita berteman selama ini, kami mendoakanmu sepenuh hati dan semoga engkau mendapat tempat terbaik di sisinya. Kepada keluarga yang telah ditinggalkan, semoga mendapat ketabahan dalam kondisi sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih support dan doanya tim Brownies TV. Semoga bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Dela Dong 17, setiap kali lihat artis-artis upload foto almarhum Pak Sapri, aku selalu nangis. Aku gak kenal dia, aku hanya lihat dia di TV. Al-Fatihah ya Dela untuk Bang Sapri. Dari Yudis 4547, amin, surga tempatmu Bang Sapri. Kemudian juga dari Saliman, amin 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 ya robbal alamin ya Allah, ya Muhammad Rasulullah. Kemudian juga dari sahabat Ugi Bear Blue Pet, sedih kalau lihat Opi kumis jadi ingat almarhum Sapri, masak air, tulis Ugi Bear Blue PT. Kemudian dari IND Raja, amin Allahumma amin, MMH Nasir, semoga diterima iman Islamnya Abang Sapri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, semoga doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Imas Mediawati, gak nyangka ya Bun, pada pendek umurnya. Umur, maut dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang wajib berikhtiar mencari rezeki dan juga mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan berita tentang Sapri pantun, kita akan masuk ke acara pas buka tadi sore ya. Cantiknya berlipat jadi Aurel dari Ayla Najwa 98. Ayu Ting di sini berperan sebagai Aurel, istri dari Atta Halilintar. Sangat cantiknya Ayu Ting, jadi siapapun tetap aja tuh keren mukanya, cantik banget. Dan menginjak berita selanjutnya, jangan lupa ya, nanti sore saksikan pas buka karena besok kita sudah masuk ke hari Lebaran Nan Fitri. Jadi sehari lagi nih tayang pas buka nanti sore ya, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai terlewatkan, saksikan pas buka episode terakhir nih. Dan mudah-mudahan bisa berkembang lagi dengan episode-episode berikutnya ya. Kita doakan deh yang terbaik untuk acara pas buka. Dan Mimin mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri untuk semuanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Happy weekend dan selamat merayakan Idul Fitri untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.